Kali ini saya akan mengasih Apa tutorial nato? Cara mengupas mangga yang baik dan Apa benar. Nato? Oke, ini mangganya. Disaksikan terus video ini sampai selesai ya. Saya akan Apa memberi nato? Tutorial bagaimana mengupas Apa mangga nato? Yang benar. Oke, sebentar saya naikkan anak saya dulu. Guys, ini sebentar. Oke guys, jadi saksikan terus video ini ya. Saya mau ngasih tutorial cara membuka kelapa mangga ya guys ya. Oke, langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke, ini dia mangganya ya guys. Ini jenis mangga madu ya. Oke, jadi ini adalah jenis mangga madu, teman-teman ya. Madu itu memang manis ya. Oke, jangan lupa baca bismillah dulu ya guys ya. Oke, ini dia caranya. Teman-teman harus punya kuku ya, yang sedikit panjang ya, kalau tidak nanti susah. Nah, gini ya. Ini ya, harus hati-hati teman-teman ya. Ya, gini guys, cara mengupas apa mangga guys. Ini guys. Nah, ini guys. Wow. Guys, bisa lihat ini guys. Ini guys, cara mengupas mangga yang baik dan benar. Oke guys, jangan lupa cuci tangan dulu guys, biar terhindar dari bakteri. Oke, ini guys sudah mau habis kulitnya guys. Ini guys ya, sekarang ini kita sisain aja buat pegangan kalau mau makan guys. Oke, langsung saja kita makan ya guys ya. Nah, ini guys sudah dikupas ya pakai tangan ini. Perlu dicoba di rumah guys ya. Ini mangganya manis sekali ya, walaupun warnanya agak putih. Ini memang jenisnya seperti ini ya. Oke, kalau mau makan mangga jangan lupa baca bismillah dulu ya. Apa sih sayang? Ya, ini dia mangganya teman-teman ya. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya guys kalau dibuka pakai tangan itu beda guys. Wala guys, baru pertama kali makan mangga ini. Wala, luar biasa guys rasanya. Wala guys, manis. Guys. Wala guys, ini mangga terenak yang pernah saya makan guys. Asli guys, asli enak guys. Rasanya guys kan. Ini memang mangga yang sangat enak guys.
Oh ya. Guys, jangan lupa cuci tangan dulu, guys. Oke guys, ini jadi ini hasilnya guys. Setelah kita makan guys, bijinya ini jangan dibuang guys. Ini bisa ditanam ya guys. Ini nanti buat anak cucu kita guys. Kalau kita tidak bisa menemukannya, nanti anak cucu kita. Oke guys, sudah dulu ya guys ya. Oke, dadah guys, dadah.